Sifat asli Iriana Jokowi dibongkar habis-habisan oleh pegawai pribadinya. Sang pengawal pribadi menyebut Iriana Jokowi rupanya adalah sosok yang sederhana. Saking sederhananya Iriana Jokowi sampai enggan diperlakukan begini oleh pengawal pribadinya. Seperti diketahui, Iriana Jokowi adalah ibu negara alias istri dari Presiden Jokowi. Iriana Jokowi banyak dikagumi publik lantaran dikenal sebagai sosok yang kalem dan anggun. Bahkan sikap Iriana Jokowi selalu sederhana dan tidak neko-neko. Ia pun selalu setia mendampingi suaminya bertugas menjadi ibu negara. Tentu Iriana memiliki ajudan pribadi. Iriana Jokowi memiliki ajudan cantik bernama Santika Putri. Selain cantik, ia merupakan seorang kapten di TNI Angkatan Udara. Pria berusia 33 tahun itu telah berdinas di TNI AU selama 8 tahun. Ia punya tanggung jawab besar menjaga ibu negara. Sandi ini pun pernah mengungkapkan rasanya bekerja dengan istri presiden. Bahkan ia juga mengungkapkan sifat asli Ibunda Kaisang Pangarep tersebut. Sandika pun memposting sedikit curhatan hatinya dalam akun Instagram pribadinya. Pertanyaan, enak gak sih jadi ajudan Ibu Jokowi? Ibu baik gak? Gak capek ya jadi ajudan? Tulis Sandika mengawali curhatannya. Dalam tulisan selanjutnya, Sandika memaparkan bahwa ia senang merasa capek karena telah memiliki pekerjaan. Ketimbang capek karena masih mencari pekerjaan, perempuan berambut pendek ini pun kemudian melanjutkan tentang pekerjaannya yang menyenangkan. Pasalnya selama bekerja dengan Iriana, Sandika merasa seperti tidak sedang bekerja menjadi ajudan. Sandika pun meneruskan tulisannya dengan menceritakan perlakuan sang ibu negara kepadanya yang nyaris tidak disorot kamera. Ia menyebut Iriana enggan dilayani berlebihan dan sangat sederhana. Postingan terbaru Sandika ini pun langsung mendapatkan berbagai respon dari para netizen, mulai dari yang bernada iri hingga doa terbaik untuk dia. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.